Anak-anakku, jumpa lagi dengan saya Haji Muhammad Arifuddin, guru SMP Negeri 2 Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan untuk iklan, poster, dan slogan. Untuk bagian ketiga, pengertian dan ciri teks, poster, dan slogan. Mari kita simak bersama materi yang akan Bapak sampaikan saat ini. Pengertian, tujuan, dan ciri teks poster dan slogan. Pengertian poster. Poster adalah satu kalimat yang menarik yang biasanya disertai dengan gambar untuk menyampaikan informasi atau himbauan tertentu. Tujuan poster dan slogan. Penulisan slogan dan poster pada hakikatnya sama, yaitu mengajak atau menghimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu yang disebut dalam poster ataupun slogan tersebut. Perbedaan slogan dan poster. Hal yang membedakan antara slogan dan poster adalah isi atau muatan slogan berupa penjelasan mengenai tujuan, ideologi suatu organisasi, golongan, dan sebagainya. Isi atau muatan poster dapat berupa himbauan, ajakan, protes, penawaran produk, upaya pendidikan, dan penyaluran inspirasi tertentu. Ini adalah perbedaan poster dan slogan. Ciri poster. Nah, kalau kita lihat ciri-ciri poster, bahasa poster singkat, padat, dan komunikatif. Bahasa poster bersifat persuasif. Biasanya poster dilengkapi dengan gambar, warna, foto, atau ilustrasi. Anak-anakku, siswa kelas 8 SMP MTs di mana saja berada, macam-macam poster. Berdasarkan isinya ada poster niaga, yaitu poster yang dibuat untuk komunikasi dalam urusan perniagaan untuk penawaran suatu barang atau jasa. Ini model posternya. Kejutan manis, ayo segera isi pulsamu di Indomaret. Nah, seperti ini. Yang berikut adalah poster kegiatan. Nah, berisi suatu kegiatan seperti jalan sehat, senam, lomba lintas alam, dan sebagainya. Ini contoh poster yang untuk poster kegiatan. Yang berikut adalah poster pendidikan. Poster yang bertujuan untuk mendidik. Sidu peduli pendidikan untuk generasi bangsa. Ini model poster pendidikan. Poster layanan masyarakat. Ini kalau untuk posyandu. Untuk layanan kesehatan digunakan dengan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah poster propaganda. Poster yang bertujuan untuk mengembalikan semangat pembaca atas perjuangan atau usaha seorang melakukan hal yang bermanfaat bagi kehidupan. Ini posternya atau poster kampanye. Ini kalau di musim-musim kampanye tidak asing lagi poster seperti ini. Anak-anakku, bertujuan untuk mencari simpati dari masyarakat untuk memilih dalam pemilihan umum. Ini poster dicari atau wanted adalah poster yang bertujuan mencari orang yang hilang atau perusahaan membutuhkan tenaga kerja atau orang yang dicari-cari karena persoalan korupsi dan sebagainya. Poster cascade atau poster yang bertujuan untuk menarik perhatian publik seperti bintang rock, artis, penyanyi, dan lain-lain. Ini poster film, poster yang dibuat dengan tujuan mempopulerkan suatu film diproduksi dalam industri perfilman. Poster komik, nah ini untuk populerkan buku-buku komik. Poster afirmasi adalah poster untuk motivasi pembacanya biasanya tentang kepemimpinan. Ini setiap orang berhak untuk berjaya. Andalah yang menentukannya. Ini informasi. Poster riset adalah poster untuk mempromosikan berbagai kegiatan riset sehingga mengundang para pelaku akademik ikut dalam menghasilkan suatu hal tersebut. Ini poster kelas, poster yang berada dalam ruang pelajar bertujuan untuk memotivasi pelajar ataupun juga poster tata tertib kelas. Ini poster yang berikut adalah poster komersial. Nah, poster ini dilihat di tengah saja ya, di samping-samping hanya animasi. Poster komersial adalah poster yang hampir sama dengan poster niaga, bertujuan untuk mempromosikan sesuatu. Slogan. Tadi sudah kita bicara tentang poster, kali ini kita bicara tentang slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Ciri-ciri slogan,
Kata-katanya singkat, menarik, dan mudah diingat. Disajikan dalam bentuk frasa, glosa, atau kalimat, merupakan semboyan suatu organisasi atau masyarakat. Macam-macam slogan, ada slogan lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Contohnya seperti ini, masih punya iman, jangan gagal kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Slogan pendidikan adalah berkaitan dengan pendidikan yang berisi motivasi atau yang lainnya. Membaca adalah membuka jendela dunia. Ini adalah model slogan. Ini tulisan-tulisan ini adalah model slogan. Slogan kesehatan adalah slogan yang berisi tentang pesan kesehatan. Slogan motivasi, semakin sulit berjuang, perjuangannya semakin besar kemenangannya. Ini slogan untuk motivasi. Atau biasanya kita dengar biasa, Vini, Vidi, Vici, kami datang, kami bertanding, kami menang. Atau yang dalam istilah Yunani kuno itu, Altius, Fortius, dan Sertius. Itu artinya lebih hebat, lebih besar, dan lebih kuat. Terima kasih, Bapak Kira. Ini ada beberapa hal saja tentang slogan dan poster dalam pengertiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anakku di pertemuan ketiga kali ini. Terima kasih.